dirinya cerdas bermarwah di bumi sekarang lada provinsi Kepulauan Riau. Kita berkicau si burung murai. Bertujuan meningkatkan sektor ekonomi Kepri, pemerintah Provinsi Kepri menggelar deklarasi sejuta Melayu di Hotel Comfort Tanjung Pinang pada Senin 25 Februari pagi tadi. Suwajar Diantoro, Sekda Prof. Kepri, saat membuka kegiatan sejuta Melayu menyatakan, besarnya potensi yang ada di bumi segantang lada ini menjadikan peningkatan sektor ekonomi sebagai tujuan akhir bagi masyarakat Melayu Kepri. Suwajar berharap dengan kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang digelar dapat mengejar ketertinggalan Provinsi Kepri dari daerah lainnya. Gelar sejuta Melayu akan diisi dengan kegiatan musyawarah, seminar, serta deklarasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat Melayu di Kepri dan perantauan. Iskandar Galo dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih yang terima layar.